Guys, ketemu lagi dengan Enok Eksplorasi. Sekarang saya mau ngevlog road trip ke Kerobokan, mau ngecek barang di sana. Oke, sampai ketemu. Sekarang saya sudah selesai kunci. I'm gonna move to back to the same road, Jalan Gunung Arjuna. I'm gonna stop somewhere and gonna have lunch. Dulu mau makan. Ini kondisi di Jalan Gunung Arjuna. Saya mau makan dulu. Saya akan makan gado-gado. Oke, Mbak. Gado-gado, satu ya. Makan sini. Gak usah pakai ketupat ya. Itu ayamnya berapa satu? 10.000. Bumbunya kacang ya? Iya. Banyakin sayurnya saya. Oke. Emang sayur. Ini apa nama anunya? Nama warungnya? Nah. Nama makanannya apa, nama warungnya? Nama warungnya Gado-gado Ibu Lulu. Oh, Ibu Gado. Gado-gado Ibu Lulu ya. Ini sekarang saya lagi makan gado-gado Ibu Lulu nih di Jalan Gunung. Gunung apa? Gunung Arjuna ya? Kerobokan ini. Kerobokan ya? Iya. Saya minta telur ini satu ya. Oke. Ini seger-seger nih makanannya. Punya bumbu kacang lagi. Minta telur. Ya, kita akan langsung di sini. Oh, di sini aja. Di sini aja. Nah. Oke. Okay. Nih, mantap nih. Makan dulu. Makan dulu. Tuh. Oke, guys. Jadi sekarang sudah habis makan siang dari gado-gado Bu Lulu nih, enak banget. Jadi sekarang saya kembali ke rumah, ke Pemogan Raya Denpasar Selatan. Ikuti saya. Ini situasi di Jalan Gunung Arjuna. Biasa. Jalannya kecil, trafik terus.
mu. Berada di depan, tepatnya di depan penjara Kerobokan. Saya berada di wilayah Kerobokan Denpasar. Sekarang di wilayah Bali arus mudik lalu lintas sudah berkurang ya, tapi belum 100%. Mungkin baru 50% dikarenakan orang baru pada libur, masih di kampung belum kembali. Jangan longgar lalu lintas. Oke, di perempatan. Kecil ya. Berapa satu? Dua. 15, 2 ya. Thank you.
Oke guys, saya akan nyebrang. Mengantar kunci kos-kosan. Oke, sekarang saya sudah selesai ngecek barang. Sekarang OTW ke Pemogan ke rumah. Saya mau tanya untuk peninggi sepeda motor. Bos, mau tanya ya, itu buat ini berapa? Apa dong? Buat peninggi. Ada kan saber itu peningginya di sini, Gih. Coba itu langsung sama bos saya. Hidup kameranya dong. Hah? Hidup kameranya? Iya. Saya mau lambain tangan gitu artinya kan. Oh, enggak gitu. Ada. Saya ngoplok. Tempat modif. Modifikasi motor di Jalan Gunung Arjuna nih. Keren-keren. Berapa ini ya? Ini orang. Oh, untuk HP ini kan? Iya. Orang terlalu keras ini dia. Jadi kan bukan gini. Pada karet dia ya. Berapa ini ya? Kita 100-an itu nggak sampai. Di mana? Kalau nggak salah. Di, cuma di Karyasi, kalau nggak di dagang handphone gitu. Nggak ada gini. Ini kuat ini. Ada. Besi dia. Iya, ada. Ada ya? Ada lagi. Masa bos, iya variasi Thailand bos ya, ya. Gini gimana, saya kan punya saber nih,
itu Saber apa? Motor Saber Yamaha. Oh, X-Saber. Bukan X-Saber, Saber. Iya, Yamaha X-Saber. Iya, terus. Ya, itu kan rendah kan. Rendah itu harus, kalau rendah sudah kan shocknya enggak tahu rendah. Oh, mau ditinggiin. Oh, peningginya iya, itu kan bentuk kayak C itu loh. Hmm. Itu semua rendah semua atau depan aja atau belakang aja? Belakangnya kan monosok kayak itu ya? Iya, monosok. Udah pernah ganti Abang dulu? Belum, belum. So, oh, berarti itu original. Touring balik ke Kalimantan itu. Saya taruh koper di belakangnya itu mungkin pengaruh juga kali ya. Bisa. Harusnya gini, Bang, itu bawa dulu ke sini motornya, nanti kita cek. Misalkan kalau bisa ya, dibuatin segini. Extension peninggi saya buatin, tapi kalau enggak ganti shock. Gitu. Kalau bisa dibuatin extension nanti kita buatin. Kan bisa. Maksudnya biar tinggi kan ditambahin spasi gitu. Itu ya? Iya. Peninggi itu ya? Iya, extensionnya. Kalau peninggi itu sekitar berapa? Harus lihat dulu di motornya, baru kita bisa buat. Gitu. Abang gimana tinggal? Di Pemongan. Pemongan? Mampir ke sini atau sambil lewat? Enggak, sering lewat sini, soalnya ada gudang keponakan. Barang keponakan di situ, di kosan teman itu loh, ngecek barangnya, gajiin kunci gitu. Atau enggak gini, Abang foto dah dulu, kirim foto. Foto itunya, jadi kita bisa lihat, nggak usah dibawa ke sini. Oh gitu ya? Jadi mungkin nggak ditambah extension. Itu peninggi. Kartu namanya, Bos? Enggak. Motor baru dimodif ya. Baru. Nanti sore nih. Ya. Saya bisa ngevlog nggak nanti di sini? Bisa. Buat konten ya. Bisa. Oke, sip, mantap. Orang Bandung ya. Bandung. Oh. Nah, saya ngevlog lagi. Siap. Pasti banyak nih. Ya. Selamat datang. Ya. Apa prosesnya tuh? Kalau tangki tuh. Ayo, silakan Pak. Oh, ini monosok. Ini. Ya. Apa ya? Sama dengan Saber. Ada sekarang 7 juta ya? Kalau berapa? 5,5 kayaknya. Oh, turun? 5,5. Nah, kalau yang original. Iya, original ya. Mahal ya. Bukannya 5,5 sama kayak ini. Kayaknya sama dengan... Ini mah Nui. Ini Nui. Tapi mirip gitu. Nui. Ini lebih mahal. Nui. Kayak punya Saber itu kan? Sama. Iya. 7 juta kalau nggak salah. Sok ininya. Iya, mahal lumayan. Punya teman saya itu dia ganti body kayak gitu tuh. Body punya Yamaha tuh diganti total ya. Ini jual juga ya. Mana? Ini jual beli, yang penting mah kita cari duit aja. Buat jual ya. Iya. Jual. Ada yang jadi penjual, jual, beli gitu. Tergantung kesempatan. King tutul don. Oke, makasih nggih. Siap, Bang. King tutul. Bojeknya mau suruh ngajak. Waduh, saya tadi stop di bengkel. Keren banget, Pak. Modif punya orang Bandung tuh. Jadi keren-keren banget modifnya. Jadi saya kesana menanyakan tentang peninggian, peninggi untuk shock sepeda motor Saber saya. Jadi gak tahu berapa nanti saya mau cek dulu foto baru kirim ke dia. Orangnya friendly banget. Thank you.
Jenderal Data, tepatnya di Jalan Pizza Hut, depan Pizza Hut, Pizza Hut. Situasi di perempatan, situasi dan kondisi lalu lintas di perempatan Pradata dan Tegoma masih kondusif, aman, masih bisa merayap. Ya, ada trafik. Ada di lampu merah. Lampu merah perempatan dan Mahendra Data. Sorry, Imam Bonjo. Kalau lurus ke Umar, kalau ke kanan dan ke kiri Imam Bonjo. Ini daerahnya kalau lagi macet sekali.
lampu merah di pertigaan. Penyekatan pertigaan Jalan Raya, Raya Pemogan dan Pulau Galang. Okay guys, thanks for watching. Sampai jumpa di video berikutnya dengan NM Eksplorasi. Jangan lupa subscribe, like, comment, share ke teman kalian. Welcome to Bali, Bali aman. Welcome to Indonesia, bye.